warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Tia di Galeri Senapan Angin. Iya, apa kabar nih kalian di rumah? Semoga baik-baik saja ya, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya, amin. Dan bagi yang melaksanakan bulan suci Ramadan di tahun 1444 Hijriah, semoga dilancarkan puasanya ya. Intinya semangat puasanya sampai selesai. Dan di bulan yang penuh berkah ini di Galeri Senapan Angin banyak sekali promo-promo menarik di setiap pembeliannya. Intinya kalian itu jangan sampai ketinggalan promonya ya. Ya, kali ini saya akan mereview senapan angin Mauser 32 ya. Oke, jika kalian penasaran dengan spek-speknya, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe. Oke, kita mulai mereviewnya dari depan ya, dari ujung laras. Untuk larasnya ini panjangnya itu 60 cm, alurnya alur 12, OD-nya 14 ya. Dan untuk larasnya ini tidak ada serombongnya ya, ini menggunakan laras biasa. Dan di ujung laras itu ada penutup laras. Penutup laras itu sebagai variasi ya, dan juga bisa kalian ganti menggunakan peredam. Dan di setiap pembeliannya itu kita kasih bonus peredam yang super senyap OD38. Intinya kalau kalian suka yang senyap-senyap itu bisa diganti dengan peredam ya. Minyak peredamnya itu besar banget, OD-nya itu OD38 ya. Kita lanjut ke tabungnya ya. Untuk tabungnya ini menggunakan tabung stainless OD32. Dan di antara laras dan tabung itu ada dua cincin laras ya. Untuk cincin laras itu berfungsi untuk mempererat antara laras dan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan. Dan pastinya kalau kalian gunakan untuk berburu itu tidak meleset dengan buruannya ya. Intinya cincin laras itu untuk mempererat antara laras dan tabung, intinya buat pengaman ya. Oke, kita lanjut ke pengisian anginnya. Itu ada di ujung tabung ya. Untuk pengisiannya itu sudah menggunakan mini coupler sehingga lebih mudah saat kalian gunakan pastinya. Dan untuk pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP, mudah sekali kan kalau menggunakan pompa PCP pastinya. Dan untuk kalian untuk melihat kapasitas anginnya itu bisa ada di manometernya ya. Untuk manometernya itu ada di bawah sini. Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 2800 PSI. Intinya jangan dinolkan dan juga jangan dilebihkan. Jika anginnya sudah mencapai 1000, buruan diisi ya, jangan sampai kehabisan intinya. Biar senapan anginnya ini tetap awet dan tabungnya pastinya tidak mudah bocor. Intinya jangan dienolkan dan juga jangan dilebihkan. Oke, kita lanjut ke chambernya ya. Untuk chambernya ini chamber dural seri 6 semi CNC. Untuk pengisian pelurunya itu ada di tengah-tengah chamber ya. Dan untuk pengisiannya itu bisa diisi dengan magazine dan juga bisa diisi dengan single shot pastinya. Dan untuk tarikannya itu ada di sebelah chamber ya. Untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever ya, sudah tidak menggunakan tarikan grinder lagi sehingga lebih mudah saat kalian gunakan. Dan pastinya itu empuk sekali ya. Intinya kalau sudah menggunakan tarikan seat lever itu mudah sekali saat kalian gunakan untuk berburu. Kita lanjut ke triggernya ya. Untuk triggernya itu ada di bawah sini. Untuk triggernya itu menggunakan trigger klasik. Dan di bawah triggernya itu sudah ada safety trigger atau pengaman picu yang berfungsi untuk pengaman ya. Jika kalian sudah tidak gunakan itu bisa dipencet pengamannya biar tidak dipakai sembarang orang. Kalau dipakai anak-anak bahaya ya, soalnya ini itu bukan mainan. Intinya kalau kalian sudah tidak gunakan itu bisa dipencet ininya. Ya, lanjut ke stand powernya ya. Untuk stand powernya ini bisa diputar ke kiri untuk small game dan ke kanan untuk big game. Dan untuk small game itu untuk brand kecil ya, dan big game itu untuk brand besar. Intinya yang big game itu untuk brand besar dan small game itu untuk yang brand kecil. Intinya jangan sampai kebalik ya.
Oke, kita lanjut ke bagian belakang, bagian popornya. Untuk popornya ini menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga lebih nyaman dan tidak mudah patah pastinya. Intinya menggunakan bahan kayu mahoni biar tetap awet ya. Dan di belakang popornya ini ada sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk sekali saat kalian gunakan untuk bersandar ya. Oke, itulah sedikit review dari saya. Selanjutnya saya akan mengulas tentang harganya ya. Untuk harga senapan angin ini hanya 2 juta saja, murah banget pastinya ya. Intinya cepat-cepat kalian order. Dan juga ada gratis ongkir di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan Papua. Dan pastinya sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya ya. Ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazin, peredam, dan STKS. Ada 7 bonus, intinya banyak banget. Intinya cepat-cepat kalian order, jangan sampai kehabisan senapannya. Untuk cara pembeliannya, kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah sini. Dan untuk cara pembayarannya, ada 2 cara ya. Ada COD dan juga bayar di tempat atau transfer. Dan cara COD, kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, bisa dikenakan DP sebesar Rp100.000 untuk tanda jadi keseriusan Anda. Dan untuk cara transfer, kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi. Intinya itu mudah sekali ya. Oke, itulah sedikit review dari saya. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like. Untuk kritik dan saran, tulis di kolom komentar. Saya Dea pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.